Assalamualaikum. Ringan amatiran ala gua Football United. Um, gua mau ngobrol ringan ini membahas soal bagaimana uh, gua melihat apa ya? Ralph Rangnick ini di 10 pertandingan atau sampai dengan sejauh ini kan dia sudah menjalani 10 pertandingan dan sekarang kita ada international break yang uh, lumayan panjang ini ya. Bagaimana gua uh, melihatnya? Nah, ini gue ingin bandingkan ya. Ini kan kalau gue bisa tunjukkan di sini ini adalah 10 pertandingan di tangan Ralf Ranik. Uh, gua gue gak mau bahas soal masalah strategi dulu karena insya Allah nanti akan gue bikin soal itu di video yang berbeda. Tapi gue ingin lihat dari hasil dulu di mana... Uh, dia nih kan mengambil ketika ini nih uh, menghadapi Crystal Palace di mana kita menang 1-0 ya kan lalu Seri Young Boys pada saat itu dia banyak sekali me, apa ya memberikan kesempatan kepada pemain muda. Oh, sebentar, nih kalau kita bisa flashback dulu. Jadi ketika Rangnick datang, itu kan dia tidak dengan siapa-siapa. Benar-benar dia menggantikan uh, Oleguna Solskjaer. Um, sempat di ada sasa-sasa lain sih kalau tidak salah datang kan soal uh, psikologi selalu juga ada um, asisten yang dari Amerika itu datang dan juga tapi kan pada saat awal itu sebenarnya dia proyeksinya ingin bekerja dengan timnya oleh Gunnar Solskjaer dan menambah mungkin dia bilang pada satu gua masih ingat satu atau dua orang saja tapi kenyataannya kan Michael Carrick selesai ya kan lalu McKenna juga keluar jadi ini memaksa dia akhirnya menambah staff kalau tidak salah sekarang ini Manchester United di tangan dari Ralf Rangnick ini menambah tiga staff kalau tidak salah ya. Uh, gue lupa lupa ingat nanti bisa di apa namanya kabarkan kalau yang tahu ya kalau memang gue salah. Tapi ingat gue tiga ya. Uh, sport psychologist asisten manajernya ditambahkan dua. Nah, um, plus uh, bagaimana peran seorang Darren Fletcher yang tadinya dari technical director area sekarang lebih banyak duduk di bench ikut mengatur strategi dan lain-lain. Intinya membantu uh, Raff Ranik ini dan John Murtogh Director of Football dari Manchester United juga sudah mengamini hal tersebut dan memang itu yang ditugasi atau ditugaskan ke seorang uh, Darren Fletcher untuk membantu Raf Ranik lebih dari sisi teknis. Dan oleh karena itulah menurut gue... karena membantu dari sisi teknis lebih masuk akal untuk uh, lebih banyak ini tadi ya berkomunikasi langsung uh, dengan sang pelatih ini, sang manajer bukan hanya di uh, lapangan latihan atau di uh, ruang diskusi ya, tapi juga di pinggir lapangan dan um, dari situ gue pingin lihat lagi ke hasilnya ya. Uh, jadi timnya ini uh, tim baru kalau menurut gue ya. ya, baru baru-baru lama lama-lama baru lah ya. Uh, tadi sampai mana nih, young boys ya kan, satu-satu banyak menurunkan pemain muda kita di Norwich menang 0-1 tapi pada saat itu pertandingan sangat sangat ketat ya dan cukup berat juga di Newcastle itu pertama kalinya kalau menurut gua ya melihat bagaimana reaksi Rani ketika Manchester United tidak berjalan permainannya artinya tidak ya karena kita kalah agresif dari Newcastle bahkan kita ketinggalan dulu dan itu Rani gua melihat bagaimana dia merubah Permainan di atas lapangan ya Bukan cuma permainan tapi juga formasi Dengan bermain lebih pragmatis Lebih direct dan akhirnya berhasil menyamakan Jadi satu-satu bermain 3-1 Setelahnya menang melawan Burnley Pertandingan yang kebetulan gue saksikan secara langsung Juga di Old Trafford uh, Bermain dengan sistem sayap Berbeda dari uh, pertandingan sebelumnya Menang dengan skor besar walaupun tidak clean sheet Lalu ke kekalahan pertama Menghadapi Wolverhampton ya 0-1 dimana kita bermain tidak cukup bagus Tidak cukup clinical Lini belakang agak pincang, uh, tapi Phil Jones yang tampil pertama kali setelah sekian tahun ya. Uh, tampil sebagai starter pura, tampil cukup bagus. Lalu kita berhasil melangkah ke babak selanjutnya di Piala FA. Uh, artinya ini tetap me, apa ya, menjaga peluang kita untuk bisa mengakhiri musim ini dengan trofi. Di Piala FA paling tidak ya, dengan menyingkirkan Aston Villa. Uh, di tiga pertandingan terakhir ini cukup unik ya, uh, di mana kita sempat bermain bagus tapi tidak konsisten. Melawan Aston Villa sempat unggul 2-0 tapi ada 2-2. Brentford kita menang tandang 1-3 dan terakhir menyingkir, uh, bukan menyingkirkan, mengalahkan salah satu kandidat atau pesaing kita di empat besar nih West Ham United dengan skor satu uh, 1-0. Jadi Um, praktis di 10 pertandingan Manchester United ini tiga kali seri sekali kalah sisanya menang ya berarti berapa tuh tiga satu dua tiga empat empat enam kali menang di tangan Ralph Rani dan enam kali kemenangan tersebut satu dua tiga empat empat dengan skor satu kosong cukup tipis ya clean sheetnya satu dua tiga empat empat clean sheet Nah, ini ingin gua bandingkan dengan 10 pertandingan Manchester United di awal musim ini, ya. Di mana di 10 pertandingan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di 10 pertandingan awal ya. Manchester United menderita 3 kekalahan. 3 kekalahan lalu memperoleh 2 kali seri. 2 kali seri lima kemenangan clean sheetnya Manchester United ya itu hanya satu hanya satu kali clean sheet nah dari perbandingan antara 10 awal musim ini aja kita bicarakan musim ini 10 awal dan 10 uh, terakhir ini maka kalau gue bisa simpulkan um, nomor satu sih yang gue lihat adalah bagaimana Manchester United ini bermain lebih efektif artinya ada beberapa kemenangan satu kosong di sana kan di tangan Ralph Rani, ya. Dan menurut gue nggak masalah sih, <tuh> kita bermain lebih pragmatis. Artinya sudah yang penting kita meraih uh, kemenangan, <tuh> sorry mendapatkan hasil yang uh, bagus, tiga poin. Karena itu yang lebih penting sekarang untuk menjaga peluang Manchester United tetap berada di papan atas bisa meraih tiket. Liga Champion musim depan. Eh gua gua dari sisi situ sih setuju karena memang sebelumnya sebelum Rani datang kita terlalu banyak lah nih kehilangan poin ya bermain di kandang uh, ya contohnya kita seri menghadapi Everton, kalah menghadapi Gue gua nggak tahu kalah menghadapi Aston Villa ya kan um, kalah menghadapi Leicester dan lain-lain lah. Itu kita banyak sekali poin-poin yang kita hilang uh, seri menghadapi Southampton di awal kan. Hal-hal demikian. Nah, sekarang bagaimana kita ini membayar tuh kehilangan-kehilangan poin yang sebelumnya dengan ya itu tadi, memperoleh kemenangan dulu nih yang penting. Itu ya, kita lebih bermain lebih pragmatis. Um, nomor dua, uh, ya pertahanan. Pertahanan terlihat lebih bagus ya, uh, di mana jumlah clean sheet ini lebih bagus, 10 terakhir ini dibanding dengan 10 awal. Artinya ada perbaikan kinerja di lini belakang, walaupun kalau kita lihat dari permainannya langsung, ada beberapa pertandingan tetap, David De Gea ini um, melakukan banyak penyelamatan, ya. Artinya, kalau dibilang bagus, bagus banget, ini belakang belum sih, ya, belum karena ada beberapa pertandingan. David De Gea masih tampil sebagai penyelamat di sana. Cuman, kalau kita lihat dari sisi hasil, terutama kalau kita lihat dari bagaimana Manchester United bermain di dua pertandingan terakhir, ya menghadapi Brentford dan utamanya menghadapi West Ham terlihat pertahanan kita ini lebih kokoh. At least gue ya ringan amatiran. Yang sebelumnya gue lihat sebelumnya uh, di uh, tangan oleh Gunnar Solskjaer ya paling tidak di musim ini Manchester United lini belakangnya sangat buruk dan ketika menghadapi tim yang memiliki teknis lebih bagus contoh lah uh, apa namanya menghadapi Liverpool menghadapi Manchester City pun juga menghadapi tim yang punya uh, permainan fisik secara konstan ya seperti menghadapi Aston Villa di kandang pada saat itu kita kesulitan dan kita kalah ya di pertandingan itu bahkan kebobolan gol pun juga uh, banyak. Nah, ini nih menurut gua um, yang diperbaiki oleh uh, Rangnick. Praktis dari 10 pertandingan terakhir ini kita kebobolan paling banyak dua dan itu terjadi hanya uh, kemarin ini ketika menghadapi Aston Villa. Selebihnya kita tidak pernah kebobolan lebih dari dua gol. Which is kalau menurut gua ini merupakan peningkatan dan jumlah sekali lagi ya dari uh, clean sheet yang kalau gua ikutin Manchester United paling tidak di musim ini clean sheet itu merupakan suatu apa ya hampir kemustahilan lah kalau menurut gua ya selalu kita pun menang juga pakai acara kebobolan ya kan kemarin sebenarnya yang gua sayangkan ketika menghadapi Burnley di mana kita pada saat itu tampil ceroboh sehingga kita kebobolan 3-1 sebenarnya sih ya gua harapan gua tidak ya gua melihat <tuh> dari tangan Ole Gunnar Solskjaer ya apapun yang sudah dilakukannya pada saat itu gue nggak mau judge uh, seperti apa seperti apa tidak dia juga bekerja keras untuk Manchester United dibandingkan dengan Ralf Rangnick gue melihat ada progres di situ <tuh> uh, tapi secara umum progresnya masih belum masih belum apa ya masih belum banyak banget yang benar-benar sangat drastis banget belum ada progresnya belum drastis dan ini masih betul-betul step by step by step gitu ya kita uh, kelihatan banget Rani konsentrasinya di lini belakang ya kan tapi dari sisi lini belakang maka lini depannya kita ya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya di mana kita bermain lebih lebih ofensif banget di apa namanya uh, di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya kan cuman ya PR di lini belakang ini betul-betul terlihat pekerjaan di lini belakang terlihat sekali memang tidak bagus tapi di sisi lain ini yang ingin diperbaiki oleh uh, Rangik. dan ini terlihat kan Um, ya lini belakang kita lebih bagus tapi lini depannya ya masih banyak yang harus bisa di uh, uh, perbaiki pun juga bagaimana formasi ranit merubah kan pelan-pelan dan menurut gua agen gua balikin lagi secara umum gua melihat ada kemajuan ya di, dari 10 pertandingan uh, yang dipegang oleh Ranik ini dibandingkan dengan 10 pertandingan awal atau bahkan 10 pertandingan akhir itu terlihat banget kalau dilihat dari 10 pertandingan akhir oleh Gundar jelas jelas Rani terlihat banget ada progres dari sisi permainan dan juga sisi hasil. Jadi menurut gua ya cukup bagus, so far so good. Walaupun tidak secara ekstrim banget progresnya ya, tapi ya ada. Dan menurut gue agen memang uh, ini yang disebut dengan proses. Dan proses itu harus dihadapi dengan uh, sabar. Jadi balik lagi, kalau gue sebagai fans, sabar. Ya gue tetap aja menikmati Manchester United, keep on supporting Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana gue melihat uh, Ralf Ranit ini di 10 pertandingan... Um, Uh, yang sudah dia tangani nih ya. 10 pertandingan pertama dia bersama Manchester United so far so good tentu saja masih ada bumpy ride bumpy ride itu masih jalan agak ya bergelombang sedikit naik turunnya masih ada tapi naik turunnya itu tidak secara apa ya eh uh, drastis gitu ya dan terlihat kalaupun ada kekurangan di pertandingan sebelumnya di pertandingan selanjutnya tuh Rangnick langsung berusaha untuk memperbaiki ya. dan itu sangat-sangat terlihat dan dia ingin melakukannya ini dengan cepat walaupun dia juga sadar hal-hal tersebut sering sekali tidak mungkin tapi dia ya terlihatlah sentuhannya dan kita lihat mudah-mudahan Manchester United bisa uh, terus ini progresnya ya kan uh, proses dan juga progresnya sampai dengan akhir musim mudah-mudahan konstan semakin lama semakin baik kalau ada komentar lain pendapat lain bisa drop di kolom komen jangan lupa like, salat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh